parfum cowok aromanya segar, nah, ini wajib kamu punya dan jadikan koleksi. Karena apa? Aromanya segar, bikin nyaman, dan meninggalkan jejak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Algan Channel, channel yang selalu setia memberikan edukasi seputar dunia parfum refill. Pada kesempatan video saat ini, saya ingin merekomendasikan ini parfum aromanya segar dan meninggalkan jejak untuk para cowok. Ini wajib kamu punya, harus. Karena apa? Aromanya segar, bikin nyaman, dan meninggalkan jejak. Simak video ini sampai selesai, jangan di skip. Rekomendasi parfum pertama yang aromanya itu meninggalkan jejak, ya. Karena banyak banget yang menanyakan kepada saya, "Bang, tolong rekomendasikan parfum cowok aromanya segar, ya. Ini wajib kamu punya dan jadikan koleksi." Karena apa? Aromanya segar, bikin nyaman, dan meninggalkan jejak, ya. Untuk rekomendasi pertama yaitu ada Creed Aventus. Nah, parfum Creed Aventus ini sangat cocok banget buat para cowok, ya. Buat parfum sehari-hari. Karena apa? Dia memiliki aroma maskulin yang sangat optimis. Nah, kita langsung review aja bagaimana aroma dari parfum Creed Aventus. Aroma yang langsung disuguhkan dari parfum Creed Aventus ini, dia memiliki kandungan aroma bergamot beserta aroma blackcurrant yang sangat bikin parfum Creed Aventus ini aromanya, kalau disebutkan itu segar banget di parfum Creed Aventus. Nah, tak lama juga dia akan membumbukan aroma dari buah apel. Kayak apelnya ini red apple, apel merah untuk penciuman pertama, ya. Jadi untuk penciuman pertama dia sudah menonjolkan aroma kesegarannya dari blackcurrant dan red apple. Nah, kemudian untuk penciuman pertengahan, yang membuat parfum ini terasa sentuh maskulinnya, dia ada sentuhan aroma patchouli yang begitu manly di parfum Creed Aventus untuk pertengahan penciuman, dan ada sentuhan lembut aroma jasmine beserta bunga mawar. Aroma bunga mawarnya ini tidak begitu tebal, ya, untuk parfum Creed Aventus. Betul, ya. Aroma rose-nya, aroma patchouli yang membuat parfum Creed Aventus ini terkesan maskulin, penuh semangat ini. Nah, kemudian untuk penutup penciuman, dia disempurnakan dengan aroma hangat. Aroma hangatnya itu dia dapatkan dari aroma oak moss, ya. Ada aroma musky-nya, ya. Aroma musky beserta oak moss ini sangat menyempurnakan untuk parfum Creed Aventus. Nah, dan ada tambahan aroma seperti aroma-aroma amber yang begitu lembut banget di parfum Creed Aventus. Nah, dibumbukan lagi dengan aroma vanila yang begitu tidak melekat
atau tidak nempel. Jadi aroma vanilanya ini samar-samar, tetapi enak banget di parfum Creed Aventus. Nih, ini saya rekomendasikan parfum Creed Aventus ini bisa kalian jadikan parfum keseharian ya, baik acara formal maupun informal. Ini masuk banget ya buat para cowok yang menyukai aroma segar meninggalkan jejak. Creed Aventus. Parfum kedua ini tak kalah saing untuk aroma segar meninggalkan jejak para cowok. Nah, parfum kedua ini yaitu ada Versace Eros. Sudah pasti para cowok yang menyukai aroma segar pasti suka dengan aroma karakter Versace Eros. Karena apa? Dia kalau dirangkum, aromanya itu ada aroma woody, terus ada sedikit aroma oriental di parfum Versace Eros. Kita langsung review aja. Untuk pembuka penciuman, dia ada aroma apel hijau. Aroma apel hijaunya ini sangat, kalau dibilang itu kecut-kecut seger di parfum Versace Eros. Jadi karakter aroma apel hijaunya ini kecut-kecut seger. Nah, dia ada juga tambahan aroma buah lemon yang membuat aroma parfum ini nambah seger. Nah, ini karakternya ya, segar, sedikit ada aroma orientalnya. Kita lanjutkan untuk pertengahan penciuman. Untuk pertengahan penciuman, dia ada aroma yang membuat parfum Versace Eros ini kalau dibilang itu aromanya menggigit dari aroma ton kabin beserta aroma bunga geranium yang membuat parfum ini menjadi parfum best seller untuk para cowok. Karena apa? Aroma ton kabin beserta aroma geraniumnya setelah 30 menit kering, parfum ini aromanya enak banget, karakter segarnya. Nah, terus kita lanjutkan untuk penutup penciuman. Yang membuat parfum Versace Eros ini sempurna aromanya, nah, dia ada tambahan aroma Madagascar vanilla beserta aroma vetiver dan aroma amber bubudian yang begitu kental dan enak banget di parfum Versace Eros. Maka kenapa parfum Versace Eros ini karakternya itu woody sedikit oriental, karena ada sedikit balutan aroma cedar. Aroma cedarnya ini menutup parfum Versace Eros sangat sempurna. Kalian buktikan parfum aroma segar meninggalkan jejak ya, ini buat para cowok. Saya rekomendasikan ini sangat kalian wajib pakai ketika hangout ya, nongkrong, kondangan, acara informal maupun formal, wajib pakai Versace Eros. Karakter aroma orientalnya enak banget. Demikian rekomendasi parfum cowok aroma segar ya. Aroma segar tetapi membuat parfum ini nyaman, tidak nyegrak di hidung ya. Terkadang ada aroma segar tetapi nyegrak di hidung, itu kurang oke. Aromanya ini meninggalkan jejak. Ada Versace Eros dan ada Creed Aventus. Dua parfum ini sangat rekomendasi untuk acara formal maupun informal. Buktikan sekarang juga. Saya ucapkan terima kasih untuk semua penonton setia Algan Channel yang sudah kontribusi secara besar. Alhamdulillah, channel ini berkembang dengan pesat. Yang belum subscribe, kalian wajib subscribe
channel ini agar tidak ketinggalan info-info seputar dunia parfum refill. Nah, yang mau membeli atau order racikan parfum dari toko kita, kita tidak menerima pembayaran secara COD, tetapi pembayaran kita alihkan ke pembayaran transfer bank BCA. Hati-hati penipuan mengatasnamakan Algan Channel. Nah, yang sudah repeat orderan setiap harinya, saya ucapkan terima kasih. Yang sudah belanja grosirnya juga saya ucapkan terima kasih. Kepuasan pelanggan nomor 1. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi dan tetap wangi.